Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslim, saudaraku semuanya, dimanapun anda semuanya berada Kembali bersama Merzuki Channel Kita lanjutkan belajar mengaji Al-Qur'an dengan pelan dan tartil. Saat ini kita akan belajar pada surah Al-Baqarah ayat 187. Akan tetapi tidak sampai selesai satu ayat karena ayatnya terlalu panjang. Supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Baiklah mari bersama kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليله الصيام الرحيم من إلى نسائكم. دولا لكِ. أحل لكم ليلة الصيام من إلى نسائكم. أحل tekan ya karena lam bertasdid dan dibaca pendek jangan dibaca panjang uhillah salah atau ditekan terlalu lama uhillah salah uhillah lakum lakum pendek semuanya mim sukun bertemu lam jelas Lakum <tuh> Layla ta ya sukun sebelumnya fathah tidak dibaca panjang hukum bacaan lin Laila si nah, di sini ada al samsiah langsung masuk ke huruf sod Lailata si si sinya pendek Siyami ya panjang dua ketukan karena ada alif sebelumnya fathah matobi'i Mirro langsung masuk ke huruf ro karena di sini ada hukum bacaan al syamsiyah lamnya tidak terbaca ro nya dibaca tebal karena ro berharokat fathah ro fatu pendek semuanya ya tidak boleh ro salah ila panjang dua ketukan mulhak matobi'i nisa'i matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat seperti ini nisa ikum ini satu kalimat maka dibaca panjang lima ketukan ya hukum bacaan apa hukum bacaan mat wajib mutasyid ya hukumnya pendek nisa ikum hukumnya pendek ya dibaca kum jangan kom kum, kum. Nah, ini salah ya kita lanjutkan Hunna lakum wa antum libasun lahun Kita ulang lagi Hunna lakum wa antum libasun tasdid. Cara bacanya bagaimana? Ditekan dan ditahan selama dua ketukan. Libasulla. sula bertemu dengan huruf lam dimasukkan tanpa didengungkan. Sulla. Sulla. Lakum wa Lakum mim sukun bertemu wawu dibaca jelas. kumwa tidak boleh dipantulkan kume kume salah wa antu antu samar ya nonnya samar dan didengungkan selama dua ketukan antu hukum bacaan ikhfa tum di sini ada mim sukun bertemu lam dibaca jelas Libasullah domatain bertemu Lam Dimasukkan tanpa dengung Sullahun Nah perhatikan di sini Ada nun bertasdid Di akhir kalimat Maka cara mewakofkannya bagaimana? Cara mewakofkannya adalah Dengan cara menahan uh, Huruf nunnya ya. Lahun Nah ditahan dulu dengan lahun, itu salah, atau lahunna, juga salah lahun, menahan sampai dua ketukan atau dua harokat dengan tidak membaca harokat fathahnya lahun, begitu ya, kita lanjutkan alimallahu <tuh> an kum kuntum takanu anfusakum kita berhenti di sini saja supaya tidak terlalu panjang kita ulangi alimallahu annakum kuntum takanu sakum alimallahu nah, di sini adalah lafaz sebelumnya fathah dibaca tebal dengan bunyi loh alimallahu alimallahu mallah nah, panjang dua ketukan bunyinya pendek anna ditekan ditahan selama dua ketukan anna hukum bacaan gunnah musyaddadah an dibaca -ku. dibaca jelas tidak tidak boleh kume, salah salah kuntu, kuntu nun sukun sukun hukum bacaan Hukum bacaan ikhfa hukum mim sukun bertemu tak hukum bacaan idhar syafawi dibaca jelas tahtanuna tahtanuna Tanya panjang, tayang ini panjang dua ketukan, nu juga panjang dua ketukan, nu juga panjang dua ketukan, maltopi, ya di sini bau sukun sebelumnya, domba, kemudian -fu nun sukun bertemu dengan huruf pak, disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan, fusakum pendek semuanya. Fusakum kita ulangi dari takhtanuna takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa kita ulang takhtanuna anfusakum ku alaikum wa fatah panjang dua ketukan karena di sini ada alif sebelumnya Faah taba banyak pendek saja jangan dibaca panjang alaikum alai ya sukun sebelumnya Fathah tidak dibaca panjang Lin kum wa mim sukun bertemu wawu dibaca jelas hukum bacaan idhar syafawi afa banyak panjang dua ketukan matobi'i angkum nun sukun bertemu kaf disamarkan dan didingungkan selama dua ketukan hukum bacaan apa? bacaan ikhfa kita lanjutkan فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ كِتَا قُلْ أَغْلَكِي فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوهُنَّ lakum Fal-ana Lamnya dibaca jelas Fal-a-a a, panjang dua ketukan Nanya pendek Na ba shi, ba panjang dua ketukan Shiruhunna ru di sini roh berharokat gomah dibaca tebal ru, ya dan dibaca panjang dua ketukan. Basiru aru. Di sini roh berharokat gomah dibaca tebal dan dibaca panjang selama dua ketukan karena di depannya ada waw sukun. Hunna hunah musaddadah ya, ditekan ditahan selama dua ketukan. Wab Langsung masuk ke huruf ba, ba dipantulkan karena ba ini adalah salah satu huruf kolkola. Karena dia berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat seperti ini, maka dinamakan kolkola sukro. Wab, wab, ya, wab tahu hu, hu panjang selama dua ketukan malpobii ma panjang juga dua ketukan karena di sini ada alif sebelumnya fathah kata bang kata pendek semuanya kemudian banyak ini langsung masuk ke lafat Allah Ballahu dibaca tebal lohu lakum pendek lakum kita lanjutkan wa kulu wa يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر kita ulang lagi وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حد ta'ya tabiyan lakum al qiyat al abjad min al qiyat panjang wa ketukan ya wa <tuh> sukun sebelumnya thomat <tuh> matobi i wash <tuh u> langsung masuk ke huruf sin wash <tuh u> jangan dibaca wash mentang-mentang di sini ada alif sebelumnya fathah ini ibu bukan ya jadi ini adalah hamzah ya wash toh nah, ini langsung masuk ke shin ya tidak boleh wash salah Robu, bu rohnya pendek dibaca tebal roh wash roh bu panjang dua ketukan karena di sini ada waw sukun sebelumnya otomatis Ta, ditekan bertasdid taknya dibaca panjang dua ketukan hatta yatabayyana 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 salah ya lakumul khaytu di sini ada al komaria tidak boleh membaca dipantulkan lakumul salah koi full koi di sini ya sukun sebelumnya fathah lin kul nah, langsung masuk ke huruf lam dibaca jelas abyabu abyabu baknya dipantulkan kol kola pendek yaubu jangan abyabu salah minal qaytil al-qamariyah di sini alnya dibaca jelas Nah ini juga alkomaria dibaca jelas, aswadi pendek semuanya, aswadi minal alkomaria jelas bacanya, faljut, ah Nah sini ada rok yang disukunkan, sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun, sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah, maka dia roknya ini dibaca tebal ya pajub, pajuk nah, gitu tidak boleh wakaf bajeri salah atau fajer, juga salah kita lanjutkan lain <tuh> ya ma mim bertasdid ditekan dulu ditekan ditahan selama dua ketukan umma umma atim aatim mimnya bertasdid ya sama seperti yang di belakang ini ditahan dulu selama dua ketukan. Hukum bacaan apa sih? Hukum bacaan nukunah musyad dadah, Ya. Kemudian langsung masuk ke huruf sod. Atim musi. -si. Musi. -si. Nah, ini hukum bacaan al-samsiyah di sini. Jadi alnya lebur, tidak terbaca. sunya si pendek. Siyama, yama. Panjang, yanya dua ketukan. Maktabi'i ilal lail. Nah, di sini ada al syamsiah juga ya. Langsung masuk ke huruf lam. Ilal -layl. Ya sukun sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan matinya karena diwakafkan. Ya ini adalah hukum bacaan matlin lin atau mat lain. Boleh sahabat membaca panjang, 2 sampai 6 harokat. Monggo, ya pilih yang mana. Kita lanjutkan. Walatubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kita ulang lagi. Walatubashiruhun <-tut> عاكفون fil-masajid wala panjang dua ketukan ya mat apa mat tawbi'i. tuba sama ini juga mat apa ciri mat tawbi'i? Nah, ini di sini ada alif sebelumnya fathah ya syiru ru panjang dua ketukan Kemudian ru-nya ini dibaca tebal. Ru, ru karena ro berharokat doma. Hunna, nun bertasdid. Ya, diingat-ingat ketika ada nun yang bertasdid, itu ditekan dulu. Kemudian ditahan. Hunna, selama dua ketukan. Wa di sini nun sukun bertemu tak hukum bacaan. Ikhfa, disamarkan dan didengungkan wa antum a mim sukun bertemu ain jelas bacanya a a panjang dua ketukan mulhaq matobi'i kifuna u panjang dua ketukan hukum bacaan matobi'i nanya pendek saja jangan panjang fil masajid fil al jelas bacanya masa Dua ker Masa sin berharokat fathah berdiri panjang dua ketukan, ya. Masa jid nah, di sini ada huruf dal berharokat kasroh dan disukunkan karena di akhir kalimat dibaca memantul karena dal adalah huruf kolkolah, ya. Kolkolahnya kolkolah apa? Kolkolah kubro karena dia berada di akhir kalimat. Saudara mudah-mudahan bermanfaat. Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.